apa orang kata, terlalu ikut budaya dia, tetapi akhirnya menolak budaya tu sendiri dan berkahwin dengan seorang lelaki Melayu dan memeluk Islam. Dia menolak tradisi Jepunnya kerana suaminya melakukan harakiri bersama dengan seorang perempuan yang telah mengandung, dan waktu terpaksa menerima tubuh suaminya ketika untuk disemadikan, dia tidak mahu terima kerana katanya ini keterlaluan. Dia membunuh diri menggunakan harakiri bersama seorang perempuan yang mengandung. So macam dia rasa macam tidak adil. Dia menolak patriarki dalam masyarakat Jepun itu sendiri. Dan setelah itu sebenarnya muncul, baru saya membaca trilogi ni pelik sikit. Orang baca 1, 2, 3. Saya baca 3, 2, 1. 3, 1, 2. Saya mula, macam itulah kan. Mula dengan sakura mengorak kelopak, lepas tu bunga dari kuburan, dan yang akhir sekali, yang paling susah sekali nak cari, iaitu kuntum telik biru. Dan akhirnya saya dapat mengumpul ketiga-tiganya dan menyelesaikan. Dan setiapnya tidak bersambung. Dia wujud sendiri-sendiri. Macam bunga dari kuburan ketika Arinawati berada di US, dia punya satu universiti di US. Kemudian dia ke Leiden, dia menulis kuntum telik biru pula, pengalaman dia di Leiden. Dan di Jepun waktu dia berada di University of Tokyo. Dan ketiga-tiga ni memang unik sekali kerana Arinawati berbeza dengan penulis ataupun sastrawan kita yang dahulu, yang sebelumnya, kerana dia mengutarakan sesuatu yang lebih global. Lebih global, isunya lebih menarik. Dan sebelum saya teruskan dengan tu, baiklah kita berkenalan. Siapa Arinawati ni sebenarnya? Arinawati ni bukan seorang perempuan. Kita kena cakap, dia bukan perempuan, namun dia lelaki. Dia adalah sastrawan kelima yang diangkat pada tahun 1987 dengan nama Andi Mohalang bin Abdul Biang, yang berlatar belakangkan nama bangsawan dari Makassar. Nama itu sendiri nama bangsawan, dan memang orang bangsawan. Dan kemudian apabila dia menjadi pelaut, namanya bertukar kepada Andi Muhammad Dahlan bin Abdul Biang, dan dilahirkan di Kalumpang, Kabupaten Jeneponto dari Makassar. Dan beliau ni sebenarnya seringkali digelar sebagai orang Belanda tak jadi, kerana dia waktu penjajahan Belanda, dia adalah orang yang pergi menuntut ilmu di sekolah-sekolah Belanda. Dan dia telah menyelesaikan pengajiannya di Mulo, iaitu Mie Ubik lagi, susah nak sebut lah ni kan bahasa Belanda. Dan kemudian ke sekolah HBS, iaitu Hugi Burger School. Dan pada tahun 1945 meneruskan pengajian dalam undang-undang laut dan juga ilmu pelayaran moden secara rasmi di Singapura. Dan Arinawati ni masa itu kan perang Jepun, Makassar diserang, Sulawesi diserang. So jadinya dia pelajaran ni banyak kali terhenti, dan waktu dia terhenti tu dia menjadi pelaut. Dan keluarga ni memang keluarga pelaut, dan dia boleh layarkan schooner, satu sebuah kapal dalam tradisi masyarakat Makassar. Dan dia boleh berlayar, dia telah berlayar waktu itu sejauh Jawa, Singapura, Thailand dan banyak lagi kepulauan di Malaysia lah, di Asia Tenggara waktu itu. Dan daripada seorang pelaut, bagaimana dia sebenarnya mula menulis? Dia mula menulis apabila dia berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Halimah, yang dia temui. Ini ceritanya sangat sangat menarik. Dia temui dalam majalah Hiburan nombor 87 yang diterbitkan pada 16 April 1949, yang menyiarkan gambar Halimah, iaitu seorang pelajar Malay Girls School Pontian Kecil Johor yang gemar mengembara. Dan mulai itu mereka saling berutus surat, jadi penpal lah ni, penpal.
tidak ada hubungan ataupun perkataan yang menunjukkan perasaan cinta waktu itu ataupun sayang atau apa. Mereka cuma berkongsi ideologi, berkongsi minat yang sama. Dan nak jadikan cerita, Halimah ni kemudian atas kegemarannya mengembara, dia telah pergi ke Makassar. Dia pergi ke Makassar itu sendiri. Dia pergi ke Makassar, kemudian waktu itu dia orang berkahwin. Dia orang berkahwin ni menarik kan? Dia orang berkahwin dan tiada mas kahwin waktu itu. Tiada mas kahwin yang diminta oleh Halimah. Yang Halimah minta daripada Arinawati adalah jasa baktinya kepada masyarakat Melayu. Jadi Arinawati kemudian mengikut Halimah pulang ke Pontian dan berhenti sebagai seorang pelaut dan mula masuk sebagai wartawan di majalah hiburan yang mereka berkenalan dari itu. Mereka masuk ke dia masuk sebagai wartawan di situ dan Halimah berhenti sekolah semata-mata nak menjaga Arinawati. Ibu Halimah ni sendiri adalah satu figure yang sangat penting dalam hidup Arinawati kerana dialah yang memperkenalkan Arinawati ini dengan penulisan, dengan figure-figure sastra yang terkenal di Singapura itu sendiri, golongan-golongan sastra di Singapura, angkatan-angkatan sastrawan waktu itu. Dan juga dia ni sumber kekuatan. Kalau kita lihat Arinawati, dia sangat mengangkat perempuan. Kita akan lihat kenapa kan. Dia ada dua orang yang membawa kekuatan pada dia, iaitu Ibu Halimah dan juga bapanya, iaitu siapa tadi namanya? Abdul Biang. Abdul Biang adalah kekuatannya sebagai seorang pelaut dan Halimah ni adalah kekuatannya sebagai seorang penulis. Dan mulai dari itu dia terus menulis dan dia antara yang dia tulis adalah seperti kisah tiga pelayaran itu yang pertama, Tingkah Manusia, Jalan Malam ke Ibu Kota, Gelora Perkembangan Kesusasteraan Melayu, Asas Pengetahuan Puisi, Bentuk Sastra, Lingkaran. Lingkaran ni antara yang terkenal sebab dia menang ada sagu hati ataupun hadiah, antara hadiah-hadiah yang dalam satu pertandingan lah. Burung Badai, Johor Bahru, Cerpen Zaman Jepun, Kajian pada tahun 1967, Gadaria, Sandera dan juga Dusun. Dan pada tahun 1974, kemudian Arinawati dilantik sebagai pegawai penyelidik dan merangkap Ketua Jabatan Perancangan dan Penyelidikan di Yayasan Sabah. Dan waktu ini, dia juga atas dasar rangka penyelidikan itu, dia kemudian dilantik menjadi fellow di beberapa universiti, iaitu seperti Universiti Cornell di Amerika Syarikat, Universiti Leiden di Holland dan Universiti Kyoto di Jepun. Dan waktu inilah lahirnya saya katakan masterpiece Arinawati, iaitu trilogi bunga Sakura pula. Dan setelah tamat perkhidmatannya di Yayasan Sabah, kemudian dia menjadi karyawan tamu mula-mula di Fakulti Sains Sosial UKM dan kemudiannya di ATMA UKM dan akhir sekali di Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai karyawan tamu. Dan pengalamannya di Sabah itu dia telah menghasilkan banyak dia telah menghasilkan trilogi, iaitu antaranya Eno, Royan, Rontok dan Bara Batu. Dan catatan-catatan waktu dia bertugas di Sabah kemudiannya, iaitu catatan ini mengenai politik, gerakan politik waktu waktu itu di Malaysia, di Sabah, lalu dihasilkan trilogi Busa. Sastrawan ini sangat gemar melahirkan trilogi, dan trilogi Busa ini iaitu Busa Hati, Busa Sukma dan Busa Kalbu yang terbitkan UKM pada tahun 2002. Dan selain daripada trilogi itu, ada trilogi Bunga, Syair Pangeran Syarif, Syair Pangeran Hashim Al-Qudsi, Syair Perang Cina di Monterado, Pantai Harapan dan sebagainya, sehingga yang paling akhir, iaitu dua yang akhir ini dia tidak dapat lihat kerana waktu manuskrip ni siap, dia pun meninggal dunia dan tidak sempat lagi dicetak ke dalam buku, iaitu Pada Sayap Burung Helang dan Bindu Aroma Padi Bunting. Dan
seperti yang saya katakan tadi, Arinawati sangat terkenal dengan menghasilkan novel secara trilogi. Dan yang paling berkesan iaitu, yang perlu saya katakan sekali lagi, iaitu trilogi Bunga. Dan apa yang menarik mengenai trilogi Bunga ni iaitu beliau memilih pengalaman peribadi sebagai masyarakat Asia, budaya setempat di Amerika Syarikat, Belanda dan Jepun, berserta ilmu semasa yang sedang hangat di situ pada waktu berkenaan. Dan selain itu, trilogi yang dihasilkan oleh Arinawati adalah trilogi Eno, Royan, Rontok dan trilogi Busa, juga trilogi Armageddon. Armageddon ni menarik juga. Dan selain yang akhir sekali itu Suma Angin, Pada Sayap Burung Helang dan Rindu Aroma Padi Runting. Namun begitu, dia tidak sempat melihat yang last itu untuk dihasilkan. Tapi dia sangat memberi kepercayaan kepada salah seorang lagi sastrawan negara, iaitu sastrawan negara Arina, Dr. Anwar Ridwan. Kerana pada dia, Dr. Anwar Ridwan adalah orang yang paling faham cara penulisannya, pengisian dalam novel-novelnya. Jadi dia lebih berhati-hati dalam menyunting naskah Arinawati. Dan sikap dalam karya Arinawati ni, dia suka menggunakan pengalaman pribadinya sebagai tunjang utama penulisan. Dan pengalaman yang diraih sebagai pelaut selama 9 tahun diaplikasikan dalam karya seperti Sukma Angin. Sukma Angin, angin pun bertiup kan? Penggelakan semasa politik dan seperti Perang Dunia Kedua, penjajahan kuasa asing dan dia, seperti Belanda, Jepun dan Inggeris diaplikasikan apabila menulis karya awal seperti Lingkaran dan Sandera. Dan penulisan ini nampak lebih real di mana Arinawati telah menggunakan semangat zaman, iaitu Zikis, dalam mengemukakan pertelingkahan watak dengan permasalahan semasa. Dan watak pusat yang menentang penjajahan Jepun di Makassar telah membawa semangat serupa, siap naik tu, semangat serupa apabila berpindah ke Tanah Melayu, malah menularkan semangat kebangsaan dan semangat Melayu itu kepada rakan-rakannya seperti Hakim Mahmud, Zahid, Andang dan Midah. Dan Arinawati juga mempunyai kebolehan mengaplikasikan pengalaman tempatan semasa mahupun amalan budaya sesebuah bangsa yang didiaminya. Pengolahan ini dapat dilihat dekat dan sesuai dengan pembaca Melayu. Trilogi Busa umpamanya berbicara mengenai pergolakan politik negara, di samping turut mencuit pengalamannya ketika beraja di Sabah. Dan begitu juga dengan trilogi Bunga. Okey, saya dah cakap dalam pertandingan, yang paling saya ingati adalah meninggalkan bekas sehingga kini adalah tentang bagaimana seorang wanita Jepun bernama Michiko yang telah merubah kedudukannya sebagai seorang wanita Jepun yang taat kepada adat Besam, dengan meninggalkan kebiasaan yang ada padanya, yang iaitu yang menekan kedudukan wanita. Dan perbuatan suaminya yang membunuh diri menerusi upacara tradisi harakiri bersama seorang wanita yang sedang mengandung dirasakannya keterlaluan. Lalu dia menolak mayat suaminya yang dan kemudian memeluk Islam dan berkahwin dengan seorang lelaki Melayu. Dan Arinawati ni pada saya seorang feminis. Saya sangat feminis kerana watak-watak yang dikemukakan oleh Arinawati seringkali menunjukkan watak-watak yang perempuan yang bijak, yang kuat, yang berkebolehan serba-serbi. Malah dalam buku ini, Armageddon, ya, watak perempuan Cina yang dikemukakan adalah bukan semata-mata seorang yang bertindak terhadap perkara-perkara domestik seperti hal-hal rumah tangga, tetapi juga menguruskan ekonomi, politik dan juga merancang untuk sebuah pengeboman di dalam satu rancangan pengeboman lah kan. Dia hendak mengebom sebuah kapal keluarga Hashomon, iaitu keluarga Hashomon ni keluarga masyarakat Yahudi. Bagaimana seorang perempuan yang merancang, dia merancang ekonomi keluarganya, syarikat yang dia bangunkan, keluarganya secara domestik, dan bagaimana dia menyatukan keluarganya yang jauh dan dekat
dan bagaimana dia pintar lah. Wanita yang dia kemukakan ni adalah wanita-wanita pintar. Begitu juga dalam novel Samira, dia mengemukakan watak yang hampir lebih kurang serupa. Tapi bezanya mungkin zaman yang dipilih dalam novelnya itu sendiri. Dan jika pada permulaan pengkaryaan, Arina Watili membawa pengisian mengenai pergolakan politik, perang atau perjuangan menuntut kemerdekaan yang turut diadun dengan pengalamannya sebagai pelaut, namun setelah berpulang dari negara luar dan banyak sekali mengaut pengalaman, Arina Wati mula mengemukakan buat isu-isu yang lebih universal yang tidak ada kena-mengena langsung dengan masyarakat Melayu. Contohnya dalam trilogi Armageddon, dia bercerita mengenai permasalahan ekonomi yang dikuasai oleh Yahudi dan China, pengeboman, pengandasan, rasism, juga politik dunia. Dan karya-karya setelah Armageddon juga, iaitu seperti Ridu Aroma Padi Bunting, Pada Sayap Burung Helang, mengemukakan perkara yang sama. Dan jujur saya katakan tidak mudah sebenarnya membaca Arina Wati. Bukanlah saya kata dia membosankan, tapi cara sastrawan ini menulis mungkin tidak kena dengan kita yang hidup secara fast pace zaman sekarang, semua nak cepat. Tak, dia masih lagi slow. Dia menuntut kesabaran lah. Tapi kepuasan membaca Arina Wati adalah setelah menamatkannya, betul tak? Bila kita bila tamat tu macam, uyo, hebat orang ni. Macam mana dia rancang buku ini dan seorang, kalau kita tengok dia kan, waktu dia masih di hujung-hujung hayat dia kan, dia adalah seorang kira macam atuk-atuk, pakcik-pakcik tua yang jalan, pakai kot, pakai cokok hitam tinggi, pakai buat tongkat macam. Tapi dia merancang buku, contohnya buku Armageddon ni lah, macam mana dia rancang kot untuk boom saja macam wow. Saya yang perempuan boleh baca macam wow, macam ni sekali, macam mana terperincinya dia merancang dan dia mengumpul pengalaman dia bertahun-tahun mengembara, pengalaman dia sebagai pelaut, pengalaman dia berhijrah macam-macam tempat kan, dia kumpul. Dan dia memang antara karyawan kita yang hebat lah. Dan saya dan Arina Wati akhirnya, wah cepatnya habis kan? Saya dan Arina Wati, sebenarnya saya pernah bertemu Arina Wati, tapi saya tidak pernah menegur dia. Itulah kesilapan terbesar saya. Tegan ya, waktu tu masih muda remaja. Sekarang remaja purba. Waktu tu masih segan lah kita melihat seorang tokoh sastrawan yang kita gemar, yang kita baca, yang kita hormati. Dan rupanya itulah kali terakhir beliau muncul di Halayak Sastra Malaysia. Dan setelah itu dia masuk ke Hospital Universiti Kebangsaan dan sakit dan akhirnya menemui kekasihnya pada tahun 2009. Itulah serba sedikit mengenai Arina Wati yang saya kongsikan petang ini. Kalau nak berbincang lagi bolehlah. Boleh.